Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perhatikan banget ya, ada pengumuman penting. Pengumuman penting. Apa nih pengumumannya, San? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita PKKPK 16 dan PPK Hidayah akan mengadakan lomba. Lombanya kapan, Bu Desni? Oh, lombanya dicatat ya, dicatat. Lombanya hari Senin tanggal 2 November 2020 jam 10.30. Wow, ingat dicatat tanggalnya Senin 2 November 2020 jam 10.30. Hadiahnya apa nih, Bu Desni, kalau ikut lomba? Wih, hadiahnya menarik banget, Bu Maiza. Kategori lombanya ada dua. Yang pertama adalah hafalan surat pendek. Yang kedua adalah solawat Nabi. Hafalannya nanti teman-teman bisa milih. Nah, itu pilihan pertama ada surah Al-Lahab, bunyinya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang kedua surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga surah Al-Kautsar, Inna a'thainakal kautsar. Yang keempat surah An-Naba ayat 1 sampai 10. Amma yatasaalun. Terus yang selanjutnya ada surah Az-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan yang terakhir Quran surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Nah, itu dia pilihan surat-suratnya. Nanti teman-teman tinggal pilih, mau pilih ngapalin surah pendek yang mana ya. Nah, terus kategori yang kedua adalah lomba solawatan. Solawatan pertama itu ada solawatan Al-Kahfi. Allahul Kahfi, Rabbuna Al-Kahfi. Nah, yang kedua ada Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, yang ketiga Ya Habibal Qalbi, Ya Habibal Qalbi. Yang ketiga Solatun Bisalamil Mubin, Solatun Bisalamil Mubini. Yang selanjutnya ada Maulana, Maulana Ya Maulana. Yang terakhir adalah Assalamualaika Ya Rasulullah, Assalamualaika Ya Ya Rasulullah. Oke, itu dia pilihan solawatan yang akan dilombakan. Nah, jangan lupa harinya, catat tanggalnya dan jamnya ya, lewat Zoom. Oke, semuanya ikut yuk. Nanti pilih. Nah, nanti pilih salah satu ya, mau hafalan atau mau solawatan. Mau surah pendek atau solawatan. Nah, surah pendeknya juga ada pilihan, terus solawatan juga ada beberapa pilihan. Oke. Yuk ikut semuanya. Dadah, assalamualaikum. Sampai jumpa.